<tik> Wahai Sungai Ar, sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku titipkan jasad anak kami kepadamu. Sudah kukumandangkan azan terbaikku di tepi batasmu. Bahagiakan dia dalam keindahanmu. Selimuti dia dalam kehangatanmu. Lindungi dia dalam kemegahanmu sucikan dia dalam kejurnihanmu. Jadikan doa-doa kami menjadi cahaya penerang jasad syahidnya di dasarmu. Engkau sudah ditakdirkan sebagai tempat terindah dan terbaik baginya untuk bertemu dengan pemilik dan pelindung sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Berjanjilah padaku wahai Sungai Ar. Innallahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan ini, kami secara resmi melepas dan mengikhlaskan sepenuh hati atas berpulangnya anak kami tercinta, Ananda Emil Kamumtas. Mohon dimaafkan jika semasa hidupnya ada kehilafan dan kesalahan. Tulis Ridwan Kamil. Diketahui, Eril dinyatakan telah meninggal dunia setelah selama enam hari lebih dinyatakan hilang saat berenang di sungai Arben, Swiss. Pihak otoritas Swiss juga telah mengubah status pencarian Eril dari missing person atau orang hilang menjadi drowned person atau orang tenggelam. Pihak keluarga Ridwan Kamil pun telah mengikhlaskan kepergian Eril untuk kembali kepada sang pencipta. Pada Jumat 3 Juni 2022, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat juga mengimbau seluruh warga untuk melakukan sholat gaib untuk Eril. Tidwan Kaimel sendiri saat ini sudah kembali ke Indonesia dan telah berada di Bandung untuk berkumpul bersama keluarga. Tidwan Kaimel sebelumnya sempat melakukan sholat gaib dan mengumbandangkan azan di Sungai Ar sebelum pulang ke tanah air.